Halo 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 guys, welcome back again to my channel ya guys ya. Tosca channel, channel yang anis brong, siap menemani Anda dalam bermain Mobile Legend ya guys ya. Sorry dengan kesibukan saya yang bisa dibilang agak sedikit ini ya. Agak sedikit memang sibuk sih, bukan menyibukkan diri ya, tapi sibuk. Jadi aku kurang fokus untuk ini guys. Untuk upload ya. Upload dan di sini aku lagi nyoba ini ya guys ya, lagi nyoba ini. Menurut kalian bagaimana guys? Masihkah worth it hero yang aku pakai ini? Hero Harley yang mungkin lama juga, udah lama ya nggak di. Lo kenal lo. Untung masih ini ya. Oh. Bisa kabur, untung si Chow kalau enggak lewat tuh guys ya, lewat mana pulangnya maksudnya. Oh ya guys, aku mau mendoakan kalian dulu ya guys ya. Wadap, aku doakan kalian selalu sehat, semangat, memberkati, dilimpahi banyak rahmat, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat ya guys ya. Amin. Aku mau ngingetin kalian lagi ya guys ya, kalau misalkan kalian mau bergabung dengan kita yang sudah mengadakan turnamen di season pertama, silakan klik tombol merah. Oh salah ya guys ya, silakan kalian ini ya, silakan kalian ini ya guys ya, hubungi saya lewat nomor WhatsApp aja lah ya, kira-kira ya, nanti saya masukin ke dalam grup WhatsAppnya ya, jadi tahu jadwalnya gitu, jadwal tanding dan lain sebagainya lah, intinya gitulah ya. Intinya kita menambah banyak pertemanan dan menambah banyak wawasan dan lain sebagainya supaya enggak boring teling lah ibaratnya. Bisaan aku sih ini siapa magenya itu bisaan sih, dia take time, enggak buru-buru ya. Cuman emang nih sekarang handphone aku kayaknya udah kurang ini sih, kurang lancar seperti dulu kali ya. Oh ya guys, di Bandung sekarang ini hujan ya guys ya. Bagaimanakah di tempat kalian? Hujan itu membawa kesuburan ya guys ya, membawa rezeki juga kadang. Aneh ya, dia ada kabur, ada pakai apa aja sih? Odetnya kok aneh sih ya, guys. Tadi pakai ini ya, pakai mode bertahan. Sekarang dia bisa ngebling. Nah ini Odet nih harus dicek nih, apakah ada perubahan atau gimana, guys? Oh dia pakai cheat gitu kan? Keselnya. Nah ini juga tuh. Dia ngebling, oke lah. Dia pakai ini si Cloud pakai ini, oke lah. Spellnya itu. Odet aneh banget sih spellnya, guys. Udah bisa ngebling, pakai ini juga, pakai pertahanan diri gitu kan? Apa itu? Nanti Odet nih harus dicek nih. Aneh banget, ada flicker, ada bertahan, ada aneh banget sih Odetnya.
Emang apa tuh? Selalu aja gak kecil ya Odet. Emang benar sih, kayaknya Odet punya ini sih guys ya. Punya apa dia? Bertahan ya, mode bertahan dia. Ini ngeri. Ini ngeri bos. Mati dah gue. Oh enggak bos. Maaf hai los, bukannya aku enggak sayang kamu, tapi kamu udah dihajar sama tiga hantu. Aku enggak bisa bantu bos. Jadi udah harus caranya gini guys ya. Cicil gitu kan. Nah dicicil dulu baru gitu sekarang Odet ya. Guys kita lihat lagi ya. Udah mana kapir tiringin, pir tiringin. Tadi kita udah dapat turtle 2 kali ya guys ya. Bentar lagi kita hidup turtle ketiga ini ya guys ya. Untuk duit kita bedanya 2000 bos. 2000 itu adalah angka yang sangat tinggi sih. Berkat apa? Berkat emblem jungle bos ya. Oh mungkin karena emblem jungle juga guys yang ngebikin ini ya. Jadi emblem jungle itu ada plus minusnya ya guys ya. Ada plus minusnya emblem jungle, bisa cepet ngambil dapetin duit, tapi bisa juga ngebikin musuh jadi nggak kena kill sama kita ya guys ya. Karena mage seperti Harley ini memang harus pakai yang emblemnya emblem magic ya guys ya. Ini tim kita bagus guys. Saya aku guys ya. Jadi bagaimana menurut kalian guys, masih worth it kah Harley ini? Tarung yuk, kita tarung yuk. Terus meletus. Kena pukul turret guys, sorry ya guys ya. Ya kita sekarang udah hidup lagi guys. Kita yang kill ke cloud itu keburu dikejar nih sama ini. Baru kabur bos. Kita lihat di sini bagaimana pertarungannya. Kena terus ya guys ya. Bagus sih. Emang sekarang Harley kayaknya udah kurang sakit sih pukulannya. Oh. Oh.
capek ya guys ya, kena waktu sama musuh. Levelnya tuh guys, bedanya besar banget ya. Tuh, meletus. Kita cleaning service dulu ya guys ya, cleaning service bersih-bersih dulu. Apakah kita akan menang? Aku juga nggak tahu ya guys ya. Kita lihat saja nanti ya guys ya. Kalau untuk aku sih ini timnya bagus ya guys ya. Timnya bagus tapi kalau mati berjamaah, aduh repot juga bos. Berjamaah tuh bersama-sama matinya bos. Repot bos, nggak ada yang bertahan gitu. Bantuin kayak temennya. Kalah kita bos. Lord udah kita bunuh. Untung ada yang hidup tuh. Oke, bentar lagi 5, 4, 3, 2, 1. Kita hidup lagi ya. Bagaimanakah kita muruku sunut dan memenangkan. Kita harus menang ya guys ya. Langsung ke aja nih muruku sunut nih. Meletup, yes, meletup karena air, karena ultinya Harley ya, meletup. Meletup dan kita akhirnya menang ya guys ya. Harley itu untuk saat ini memang memerlukan tim yang solid ya guys ya. Kalau nggak solid, kalau dulu mah aku bisa ngekill bisa sampai 20 kali guys. Kalau sekarang udah beda ya. Oke guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye and love you tentunya ya guys ya.